Pidara, dan sekarang ini tema yang hot-hotnya karena pernikahan Rinos yang harusnya tanggal 19 itu di September, cancel. 19 September ini enggak di cancel, enggak postpone. Iya, jadi diundur karena dikarenakan apa tuh? Yaitu dokumen yang belum selesai. Dokumen yang belum selesai diurusnya. Jadi akhirnya diundur terus sudah gitu dan ditentuin lagi enggak tanggal yang baru. Sudah ada tanggal yang baru itu, yaitu tanggal yang waktu pertama kali kami mulai menyadari bahwa ada percikan-percikan asma. Oh lucu, jadi pas tahun ya? Iya, ya, tanggal berapa tuh? Oktober. Umi, tanggal berapa tepatnya di Oktober? Masya Allah. tanggalnya adalah pokoknya. Ya, siap. Daripada kenapa-napa ya, mendingan gak usah sebut aja ya tanggalnya. Iya, benar. Persiapannya itu udah berapa persen? Sebenarnya persiapan baju udah, venue udah, perlengkapan di sana udah. Oh, udah, dokumen udah dikirim, berarti tinggal nanti ada wawancara di sana. Jadi sebenarnya semuanya udah selesai, tinggal dokumen perjalanan kayak visanya. Oke, okay. Kalau jadi pesta pernikahannya udah berapa persen? Udah, kalau kemarin 5 ya? 5, udah 5,5 kan? 5,5 sekarang. Tetap venue belum ada. Padahal kemarin nih, tapi baju bridesmaid aku udah diburu-buru untuk fitting. Udah fitting. Baju bridesmaid, yeah. Udah. Langsung coba ada. Sepatu bridesmaid, udah yeah. Ada. Hampers bridesmaid? Hampers bridesmaid, udah ada. Hampers, sepatu, baju semua udah ada. Tapi bridesmaid ya, kita ngomongin, iya. Okay. Terus fireworks? Fireworks sudah ada. Udah. Iya dong. Cuma izinnya belum. Iya. Oh, izin di mana? Venue-nya aja enggak ada, lo mau minta izin. Makanya itu mau izin ke siapa, venue aja enggak ada. Ya, venue. Pokoknya nih undangan udah dicatat lah. Tapi undangan udah ditanya orang. Udah, ini itu ada berapa orang? Berapa orang? Kan satu undangan berarti ajak teman satu berarti kan ada dua. Plus one kan. Tapi enggak kan dia udah nanyain, "Nia, kamu anak-anak datang enggak? Sama suster datang?" Soalnya aku udah mau hitung. Iya, belum ajudannya 5. Soalnya kalau kebalik kan, oh gitu. Ini datang ke mana ya, Jess? Tapi kan gitu ya. Alamatnya aku kan pengen nanya sama suami aku, anak-anak dibawa apa? Biar ada ancang-ancang ya. Iya. Tempatnya belum ada. Enggak ada. Belum ada. Jadi cuma ditanya aja kamu mau datang berapa orang gitu. Iya. Mungkin tempatnya di dalam angan-angan. Iya. Kalau bisa nanti undangnya juga tapi terserah di mana. Oh. Jadi pokoknya datang ya. Undangannya di ditulis tuh ya. Tulis. Undangan pernikahan jedar dan kalian. Suaminya udah enggak? Tempat dan lokasi silahkan tentukan sendiri. Iya, gitu ya. Iya. Terserah mau datang kemana. Pokoknya hari itu adalah hari bahagia aku, gitu. Iya. Iya, kan bingung kan. Yang penting kita udah ada bajunya. Oke. Itu kan kalau udah aku tuh. Kalau Rina sejauh apa persiapan resepsi di Indonesianya? Kalau di Indonesia belum. Belum kan masih ngurusin ini. Tuh kan aku lebih cepat. Udah, resepsi aku udah loh. Berarti aku lebih cepat. Lah, gua udah kelar semua yang di Belanda udah tinggal nunggu. Oh iya. Iya benar juga. Nah kalau Rina sebentar setelah menikah tinggalnya di mana? Di mana-mana aja. Bisa di sini, bisa di sana, bisa bolak-balik. Tapi kan maksudnya kerjaan ada di sini. Ya pasti di sini dulu. Di sini dulu. Sementara itu diimpor ke sini, bawa sini. Iya, dia diimpor ke sini, nanti mau dibikin tahu, mau dibikin tempe. Oh, jadi bahan makanan dong. Pokoknya diimpor dulu ke sini, kita tinggal dulu di sini aja. Tinggal di sini dulu. Tapi gitu ya. Doi udah oke. Udah oke, jadi semua udah diobrolin nanti kedepannya akan kayak gimana gitu-gitu. Jadi sudah siap semuanya. Oke, sekarang kita mau masuk ke challenge. Challenge ikutin pose foto. Yang pertama, Rino harus mengikuti ini. Itu Britney Spears bukan sih? Kenapa rambutnya harus gitu? Oke. Sama? Oke. Sama yang pertama berhasil. Yang kedua. Coba ini matanya dijulingkan ya. Oh, sama bisa. Sama ya? Bisa. Sama. Bisa. Terakhir. Oh, ini gua banget ya. Ini meler ngantuk ya? Iya. Mata kurang. Iya. Stop, tahan. Yes, bagus. Cacang berhasil. Kayaknya lagi mendalami banget. Oke, Jim Carrey. Jim Carrey. Oke, itu tadi udah dari tadi kita ngobrol sampai udah challenge. Kuku jeder gak kelar-kelar ya. Pasti dikeringkan. Iya, masih dikeringkan. Tapi ini hasilnya. Iya, dari tadi kita kan ngomongin Rina sama Josie. Mungkin gak ya kalau nanti Josie pas ke Indonesia main ke Ngopi Darah? Iya dong, harus dong. Pasti tidak. Kenapa tidak? Tunggu aja. Janji dong undangin iya di dong, Ngopi Darah. Ngopi Darah aja kali.
aromanya udah enak di rumah sini. Iya, kita nyaman loh ini. Ya, nyaman banget. Ya, lupa ya di mana ya? Lupa kayak begini-begini. Bagus ya, Tapi pokoknya pas sama Josie di sini lagi kan, pasti. Iya. Terima kasih juga buat temen ngopi udah dari tadi temenin kita ngobrol. Jangan lupa saksikan terus Ngopi Dara setiap hari Sabtu dan Minggu jam 10 pagi. Hanya di Trans TV. Thank you for watching. Bye.